Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku dan teman-teman semua. Jumpa lagi bersama Apanane Official. Kali ini saya akan membuat tutorial cara menyetel kopling untuk mobil Grand Max ya ini. Dan ini untuk saat dilepas pedalnya dia terlalu tinggi baru jalan. Maaf nih, saya menggunakan slipper ya atau tidak menggunakan sepatu. Ini bisa kita saksikan atau bisa kita lihat dulu. Kita masukkan gigi, lalu kita lihat, perhatikan di samping ini ya teman-teman ya. Kita angkat pedalnya, nih sudah, nih terlalu tinggi, berjalan nih teman-teman ya. Tinggi kayak gini baru jalan. Oke, kita lanjut proses cara penyetelannya. Oke, lanjut teman-teman ya, kita proses cara penyetelannya. Dan ini posisinya ya teman-teman ya, ini tadi terlalu tinggi. Dan cara supaya diangkat sedikit langsung jalan, kita ini kendorkan ke sana teman-teman ya. Kita kendorkan seperti ini, putar. Nah, kendorkan, berhitung berapa derajat, 2 atau 3 saja, baru kita tes. Nah, ini udah nih. Nah, ini kendorkan, jangan dimasukkan, jangan diputar ke dalam sana ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut tes lagi. Lanjut ya teman-teman ya, setelah kita setel tadi, kita coba masukkan gigi. Perhatikan sebelah sini teman-teman ya, tuh angkat sedikit sudah jalan teman-teman ya. Tuh. Kayak teman-teman ya, ini tapi sebelumnya saya minta maaf kalau saya ini tidak menggunakan sepatu, saya cuma menggunakan slipper, sekedar berbagi aja cara menyetel kopling untuk mobil Grand Max. Caranya seperti tadi ya teman-teman ya, cara penyetelannya. Oke, barangkali bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.